Nah ini Ustaz, kan tadi mungkin yang kita sebutkan ketika ikut sholat subuh berjamaah di masjid kemudian tidak beranjak, ini kan untuk laki-laki penekanannya gitu Ustaz. Tapi kalau untuk perempuan apakah ada amalan sama misalkan di rumah gitu Ustaz? Jadi di rumah pun kalau wanita dia bisa melakukan hal itu. Jadi di rumah dia berzikir ya, karena emang wanita itu kan semakin dia tertutup dia semakin bagus sholatnya. Kalau laki-laki semakin dia nampak semakin bagus gitu. Gitu. Jadi maksud saya bahwa kalau wanita bagaimana Pak Ustaz? Apakah dapat keutamaan? Dapat, walaupun dia di rumah. Gitu. Walaupun dia di rumah, tentu melakukan amalannya sama ya. Bukan dia nyuci piring, bukan itu soal lain. Dia tetap berzikir di tempat sholatnya. Biasanya kalau rumah yang memang dalam tanda petik sedikit agak mewah itu biasanya ada ruangan sholat kan. Ada musolanya. Ada musolanya khusus gitu. Apalagi kalau wanita ini yang paham agama, nanti di kamarnya sendiri lagi ada lagi kamar khusus untuk dia sholat. Biasanya kan orang kaya itu kan memang ada musolanya, tapi kan itu di tengah, rumah. Siapapun boleh sholat di situ. Betul. Yang saya maksudkan di sini yang paling bagus itu kata para ulama, udah ada di kamarnya, ada lagi kamar khusus dia untuk sholat. Nah itu baru masya Allah. Lebih tertutup lagi. Nah di situ dia bertahan sambil baca Quran, zikir dan lain, sehingga tiba waktu syuruk tadi, sehingga dia melakukan itu, keutamanya pun sama. Demikian penjelasan para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Baik, masya Allah. Tapi ini tentunya melihat situasi juga Ustaz ya. Kalau misalkan istrinya sibuk nyiapin harus yang ya, suaminya anak-anak, suaminya kerja-kerja ya, janganlah pula kan. Mungkin hari-hari libur boleh lah. Itu pun dikomunikasikan dengan baik dengan suami. Demikian. Baik, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz.